Hai, assalamualaikum semua. Kita tengah buat riadah untuk camp kita petang ni. Apa yang mematah tegakmu? Tiap yang menolak, tiap yang memijak hendak, biar di belakangmu jangan dikenang, moga dibuang dendam dan sayu. Sekarang kita tengah buat night trekking di dalam hutan sekitar Agro Resort Stew. Tak nampak lah dia punya peserta jauh ke depan sana. Alright, memang tak nampak. Okay. But this trekking will take about 1.5 hours or maybe 2 hours. Depends on the participant's speed. InsyaAllah. And hopefully everything will be okay. InsyaAllah. Kita tak dibenarkan bawa lilin kerana kita nak ada feeling gelap tu. So siapa kerja sebagai guru, boleh duduk depan lah. Guru kan dia ibarat lilin. Cia cia. Okey, hari ni instruktor kita jumpa kulak. Kulak ni dia ajar kita macam mana kulak ni boleh makan ke tidak. Okey, macam mana cara nak tahu, cik? Okey, first kita tengok dia punya shape. Kalau shape dia ni rapuh dan berhabuk dan berbau, tak boleh makan. Kalau contoh yang macam ni, tak berhabuk, tak berbau semua, boleh makan. Saya tadi gumpa ni. Okey, gumpa-gumpa dia. Ui. Bila kita lepas, dia makan. Kembali ke bentuk asal. Ui, smart lah. Oh, thank you very much. Ni satu ilmu ni. Kalau apa-apa di lautan, boleh cari kulat. Ini kulat ni. Untuk perempuan sahaja. Untuk perempuan? Ya, untuk orang yang baru lepas bersalin. Oh, ya kan? Sebaik tak makan. Oh, ni kulat tak boleh makan. Lapu. Oh, tak. Satu hari nanti aku kan bebas. Kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani jalan hidupku. Jalan membuka waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu. Mengerti kau di dalam hatiku. Cara kau menjadi hidupku. Kemana item hari kem di Agro? Balik-balik kena marah. Assalamualaikum. Hi guys, saya nak perkenalkan awak semua dengan face-to-face saya untuk camp kali ni. Okay, Afla, say hi. Alhamdulillah. Oh, jari kau yang macuk. Okay, ni Tuan Ridwan daripada Belia Tanah Merah. Alright, big boss kita ada kat sini. Ashraf, macam biasa. Dr. Kamil, Liza and Aisyah. Senyumlah sikit. Oh,
baju kita oi. Produk Malaysia, produk Malaysia terbaik. Oh dahsyat ini. Ni kalau siapa-siapa yang masih gadis-gadis kat luar sana yang tengah cari jodoh, carilah laki-laki yang pakai baju produk Malaysia. Ni memang terbukti berjurus dan soleh, insya-Allah. Kecuali yang ni. Macam mana first time join Protop Malaysia? Best sangat. Tu je? Yalah. Jawapan awak lagi pendek pada soalan. Best saya dapat experience baru. Macam mana first time Protop Malaysia ke? Alhamdulillah dapat peluang tamu Protop Malaysia, dapat pengalaman baru. InsyaAllah agak-agak jemput lagi depan. Boleh bersama lagi insyaAllah. Nak jemput dia senang je. Nak tanya dulu, kita nak interview sikit lah. Tuan Syafiq ni kacak ke tak? Kalau dah tu buat hati kacak lah. Kacau. Mana kita akan jemput lagi lah kali, insyaAllah. Ya, tu je. Dah sebut uduh tak dah. Kena lah. Aflah. Alhamdulillah dapat pengalaman baru. Dapat jumpa orang baru. Seronok lah. Alhamdulillah. Tak habis lagi. Mak ke dia? Tak ada lagi. Mak ke dia? Mak ke dia? Okey. Sebut hai semua. Hai. Macam mana camp dengan Protop Malaysia? Okey tak okey? Pagi. Yes, satu bintang, lima bintang. Berapa bagi? Lima. Oh my god, bagi pesanan sikit. Kena yakin, semangat. Fokus. Okay. Buat repetition. Kerana kita nak benda tu, kita kena usaha. Bagus-bagus, aku punya masalah. Yes. Kalau naik trekking, kena baca ke dia? Okay, bye. Muah sikit. Alhamdulillah, kita dah selesai camp motivasi dengan peserta-peserta daripada Rumah Anak Yatim Darul Aitam, Kelantan. Alhamdulillah, pengalaman yang cukup-cukup hebat dekat Agro ni. Saya harap apa yang saya bagi selama 3-2 malam pada mereka, mereka boleh buat sebagai panduan dalam kehidupan dia untuk berjaya demi akhirat, insyaAllah. Pagi.